So alhamdulillah hari ni kita punya rezeki okay, daripada adik Najla. Dia ada bagi dimsum and also pau. Dimsum ni aku rasa malam nanti lah kot. So yang ini aku nak buka dulu sebab ni pau ni duk hangat-hangat lagi sampai. Terima kasih sangat-sangat Najla bagi dekat akak ni. Alah so sweet. Thank you so much Najla. Bagi banyak pula tu. Semoga Najla dan ayah Najla dimurahkan rezeki. Okay. For those yang nak order, ini pau dan dimsum Haji Nordin. Okay. Nanti aku akan tulis juga dekat caption. Oh, juga ada kebun online. Okay. Siapa yang nak mencari anak benih sayuran, boleh contact Haji Nordin. Okay. So, ni dimsum tadi yang aku baru dapat. Terima kasih banyak-banyak sangatlah kepada Najla dan juga ayahnya yang sanggup sudi bagi pau dengan dimsum dekat saya. Terima kasih sangat-sangat. And siap ada notes lagi. Comel. Tulisan awak ni macam tulisan kawan akak waktu sekolah dulu. Tulisan akak tak ada macam ni. Tulisan akak buruk. Sampailah ni. Okay. I'm not sure apa yang nak. Okay. Kuih pau. Ya Allah banyaknya bagi Najla. Dan ada lagi yang frozen punya dimsum. Ya itu insyaAllah akan jadi makanan kami beberapa hari ini. Okey. Woi banyak ni. Okay, ni sama. Let's make a surprise. So I'm video calling Najla. Let's see. Najla angkat tak? Assalamualaikum. Hi. Hi Najla. Hello. Hi there. Okay. Apa dia? Akak tengah record vlog sekali sebenarnya ni. Akak kan buat daily vlog okay, kan? Akak pusing kat awak, muka awak kat kamera kejap boleh? Okay, ni Najla guys. Okay, Najla. Okay, alang-alang tu kat video call awak. Okay, awak boleh explain tak? Okay, yang ni kuih power, ni power apa? Yang hijau tu kelapa. Yang sebelah kelapa tu, kalau tak silap kari ayam. Okay, kari ayam. Okay, yang ini? Yang tu kaya. Kaya. Dua yang kecil ni? Kacang. Oi, comelnya kacang. Okey, okey. Akak saja je kacang awak sementara akak tengok video ni. Sebab akak tak tahu duit. Kuih pau ni pun tentu kan? Alah-alah, okey. Guys, if you guys nak cari, kau boleh contact dengan Najla nanti. Aku akan letak kat description. So, thank you so much. Bos nak tanya pula dimsum. Ni apa, yang ni apa? Sekejap Awak kata pernah nampak akak kat Pasar Malang. Kat Pasar Malang, kenapa tak tegur? Masa tu tersegan nak tegur sebab pakai baju sekolah. Alah. Awak sekarang ni umur awak berapa? 19. Okey. So kalau awak tu apa ni sambung form 6 ke apa? Tak, sekarang sambung diploma. Okey. Good luck, study elok-elok. Okey. Tak tahu ada record ke tidak. Okey, ni apa Najla? Ayam kan? Chicken. Mushroom. This one? Yang tu ketam. Ketam, okey. Yang tu ayam campur mushroom. Okey, ini akak tahu. Ni mesti salted egg tu tak? Okey, ni memang akaknya favourite. Yang tu black pepper. Black pepper. Alright, okey. Dan ada dua sos dekat sini. Alright, okey. Okey, alright. Thank you. Thank you Najla. Bagi kakak. Okay, take care. Bye. Stay safe, okey? Alright. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Okay, so let's do this. Jom kita cuba. Ni tadi ayam. Najla cakap ni ayam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku seorang yang suka makan dimsum tak cecah sos sebenarnya. Sekejap. Aku memang suka dimsum. Dimsum tu kalau pergi makan kat kedai-kedai yang macam mana kedai yang famous tu, mahal sangat. Mahal sangat. Jadi selalu pergi Family Mart juga. Dulu kan Family Mart banyak dia punya dimsum apa semua. Aku selalu beli kat situ. Ni sedap. Okay, next one. Tak tahu nak try mana tu. Kita try yang crab lah kot. Yang crab. Okay. Sila sedap ketam. Sebab dia ada campuran sekali dengan carrot sekali kat dalam tu. Sedap. Serius. Kadang-kadang kan dimsum yang ada kat luar tu kan macam tak berapa dengan dia mushy yang dia macam dalam lebih tu kan. Dia macam this is very very nice. Very nice. Serius tak tipu.
Jangan. Ni memang satu paket ni boleh habis seorang ni. Yeah. And then yang ini aku nak ambil lah. Okay, makan tiga lagi. Tiga tinggal depot. Depot dah satu lagi ni. Okay. Dapa. Yang penting ni favorite aku. Salted egg. Salted egg aku dah pernah try beli banyak. Dan dia selalunya tak mencapai piawaian. Kita cuba yang ni. Sedap. Sedap. Okay. Emang hampa kena kontak Najla. Emang hampa kena kontak ayah dia Haji Nordin. Serius. Sedap. Memang sedap. Okay, kuih pau pula. Kuih pau hijau ni memang terus aku pun agak mok aku. Dan mok aku suka kuih pau nyok. Kami pengen kopiau. Kuih pau. Kuih pau nyok. Sama juga arwah Wan aku dulu pun memang suka sangat pau nyok. Kalau dulu kami balik Bagan, aku balik masih dengan arwah Wan aku. Mesti akan berhenti dekat ladang Bikam. So aku akan beli kuih pau nyok ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah. Okay. Ada juga orang yang dia suka buang kulit luak kuih pau ni. Tapi aku bukan jenis orang yang buang tu. So, aku kata apa, individual punya preference lah basically. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap nyok dia, inti dia. Sedap. Inti nyok ni sedap. Aku pernah jumpa inti nyok dia. Macam ni nampak kan? Tak lah, nampak ke tak? Dia macam moist tu kan? Aku pernah beli kering tau. Inti dia kering. Tapi ni memang moist. Sedap lah. Best, best, best. Kasihlah bagi banyak-banyak ni. Sedap pula tu. Okay. Ni pula lah. Lembut. Kari ayam. Aku cuba pula kari ayam punya pau. Sedap. Dah cuba masa. Dia boleh pas-pas pula. Lembut. Kan lembut kan? Lembut sekali. Nak pergi. Ambilkan lah. Ya, aku buang bawah. Aku, pau kari ayam, aku jarang lah aku nak makan. Tapi ni memang sedap. Lembut dia memang, inti dia memang sedap. Hantu kari ayam tu yang hujung. Yang PC dia besar nak lah kedabok tu. Okay. Next. Aku kalau beli kuih pau, aku akan beli nyok, kacang, kaya. Tengok je tau. Confirm sedap ni. Nampak tak? Dia punya inti dia tu, dia punya kilat-kilat tu. Confirm sedap ni. Kaya je aku. Kan aku dah kata. Ni kalau dia bagi 10, kalau Najla bagi 10 biji, 10 biji habis kat aku. Last but not least. Okay. Kepau kaya ni pun sama. Dia, kita tengok dia punya kaya tu, dia punya inti tu. Nampak? Mana tahu dah, ni confirm sedapnya ni. Confirm. Sedapnya kaya dia. Serius memang sedap ni, tak tipu. Hampa memang kena beli, hampa memang kena kontak Najla. Hampa memang kena kontak Haji Nordin. Sedap. Mereka pun kata sedap gila. Kami kalau benda tak sedap, kami senyap. Kalau sedap, kami kata sedap sungguh. Tak tipu. Yang ni, okay, boleh contact Haji Nordin, Pau dan Dimsum. Thank you so much. Thank you so much. Banyak-banyak sangat Najla. Terima kasih sangat. Enjoy your food. Yes, memang. Memang aku enjoy sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat. Okay, so, so sweet lah Najla siap bagi, siap bagi surat comel. Okay, please guys, please support Pau and Dim Sum Haji Nordin, okay? Because macam Najla share dengan aku, memang dia dengan ayahnya memang selalunya berniaga offline sahaja, okay? So, sebabkan MCO ni apa semua, so memang tak boleh nak pergi berniaga. Okay, order. Sebab memang sedap. Aku tak tipu punya. Memang sedap. Dan macam aku cakap tadi, kalau hampa nak order, orang kata apa, nak beli anak benih, sayuran, kebun online, section 20, Shah Alam. Untuk makan dengan kita. Ni dia.
kedai. Tak pernah sempat nak pergi kat kedai Pak Mat. Jadi kita order sajalah Pak Mat Western Terasa Hotel harga warung. Kami beli hak kambing lah pasal ayam dah habis. Jadi kami beli kambing saja. So ni dia kami perak Pak Mat Western Mac kita rasa. Aku tak pernah try tapi member aku yang memang duduk belah utara tu memang depa habaq depa akan pergi makan selalulah dekat kedai Pak Mat Western ni. Sebab aku tak pernah lagi, tak sempat lagi nak pergi try. Jadi kita beli hak yang sedia ada lah, yang frozen punya. Yang ni kami pakai tadi ejen Syahlam kan. Pak Mat Western ejen Syahlam. So mari kita cuba, mari kita cuba. Okay, mari kita cuba. Oh, betul. Tak rasa dia punya kuah. Kuah rasa tak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya, try sekali. Dia fries ni tak main sekali goreng sendiri. Okay, just to be honest lah. Okay, aku seorang yang tak gemar kuah black pepper. Pelik bukan? So kalau macam pergi makan chicken chop ke apa ke, aku akan ambil kuah mushroom ke something else lah. But not black pepper. Sebab aku most of the time orang bila buat kuah black pepper ni, black pepper tu macam tak berapa nak. Dia pun nak juga. Dia tak pernah kena kat tekak aku. Tapi akan tetapi kuah dia ni sedap lah. Aku suka lah. Kuah dia nice. Mari kita cuba tanpa letak kuah black pepper. Nice, sedap. Dia ada rasa macam, aku tak tahu lah, aku tekak aku je ke apa. Tapi perak dia aku rasa macam kicap sikit. Kaku je. Kaku je rasa macam ada kicap. Ya, kicap sedap. Aduh, aku tak tahulah daily vlog aku ni mungkin akan jadi daily harian review makanan. Makanan, makanan je aku rasa. Sebab macam mana dah nak apa pun duduk rumah makan ni kan. Kalau ada buat mashed potato ni jauh pergi dia. Tapi sebab ubi pun ada 3 ketul je tadi. Kalau nak buat mashed potato buat dapat seorang satu sudu. Tahu dia. Kuah banji. Kambing berat kuah banji. Jadi maknanya kalau makan kesedap sungguh lah makan kedai tu kan. Okay, so untuk penutup vlog hari ketiga ni, MCO hari ketiga. There's something also juga aku sebenarnya nak share dengan hampa. Which is sometimes kita nak sesuatu dalam hidup ni, kita nak lala tu juga. Because for us memang kita nak. Jadi kita kalau boleh nak lala tu juga. Kadang-kadang kita minta dekat Allah kita nak lala tu juga. But sometimes of course apa yang kita nak tu perlu lagi bagus untuk kita, bukan yang terbaik untuk kita. Dan Allah sebenarnya delaykan sesuatu tu untuk kita, bukan sebab orang kata apa, bukan sebab Allah sengaja nak mendelaykan benda tu. Tapi sebenarnya Allah cuma nak lindung kita sesuatu daripada yang kita sendiri tak tahu. Daripada adik-adik tu sama. I know it's been so hard, not just for you, for me, everyone right now, especially during this pandemic. So if you are struggling, whether it's in your education, whether you're struggling to get, trying to get a job, all the struggle that you keep inside of your heart, the one that you keep to yourself, whatever it is, I'm just want to share with you guys. Just be patient. Okay. Dulu dekat sekolah aku, kat SMBS, dia akan satu orang panggil apa, yang lukisan mural kat dinding tu. Which is dia tulis tu, there will always be a rainbow after the storm. Something like that, lebih kurang macam tu. So, apa yang aku cuba nak sampaikan, apa aku cuba nak share dengan hampa is, akan ada pelangi yang cantik setiap kali hujan yang lebat ataupun ribut. So that's also goes to our life. Kalau kita rasa dalam hidup kita ni terlalu susah, kita tengah menghadapi kesukaran yang teramat sangat, ketahuilah yang Allah cuba untuk beri sesuatu yang indah kepada kita, seindah pelangi. Jadi ya Allah, struggle is real eh. Bila nak record, lepas tu kamera hang tiba-tiba gegak-gegak lah. Lepas tu kita kamera hang main ke depan. Pasal mamat ni tadi duduk menyondoi dekat kaki tripod ni. Lepas tu ni tadi dia
empas badan dia kat kaki tripod. So, I think I'm just going to close today's punya vlog dengan kata-kata ni sebab I don't really have much activity that I want to share with you guys today. So just enjoy the view, I guess.